Terinspirasi dari tayangan internet YouTube, seorang pria parubaya di Palembang nekat membuat ekstasi oplosan. Belum genap sebulan menjalankan bisnis terlarangnya ini, peracik ekstasi oplosan keburu diringkus polisi. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana penggerebekan yang dilakukan unit Reskrim Polrestabes Palembang di rumah pelaku Suhaimi di Jalan Kedukan 2, Kecamatan Ilir, Barat 2, Palembang. Dalam penangkapan itu, petugas berhasil mengamankan pelaku, pria parubaya yang sudah lanjut usia, bersama barang bukti puluhan butir ekstasi oplosan dan alat produksi pembuatan ekstasi yang berada di rumah pelaku. Saat dimintai keterangan untuk memperagakan cara pembuatan ekstasi oplosan, kakek parubaya itu dengan lihainya membuat ekstasi oplosan berbahan baku obat-obatan seperti Bodrex, Navaxin, Paramex, perwarna buatan, dan gandum yang dicampur menjadi satu. Dalam satu hari pembuatan ekstasi oplosan, pelaku dapat memproduksi ratusan butir ekstasi dengan harga bervariasi dari harga Rp25.000 hingga Rp30.000. Dari pengakuan pelaku, dirinya berencana akan kembali mengedarkan ekstasi oplosan tersebut saat malam pergantian tahun. Ilmu meracik ekstasi didapat pelaku dari tayangan internet. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang mengatakan jika ekstasi oplosan ini adalah murni obat oplosan yang tidak ada mengandung narkoba. Jika ekstasi oplosan tersebut terdapat mengandung narkoba, maka pihak Reskrim akan menyerahkannya ke unit Reskrim Narkoba. Memang dia sudah jual beli ya, membuat, dibikin yang seperti obat inek palsu ya, dengan berbagai macam campuran, ada dari para botrek, dari napasin, campur sama gendum, misalnya tepung terigu, dan dia cetak sendiri, tadi sudah lihat sendiri bagaimana dia mempraktekkan cetaknya. Nah, kita kenakan dia pasal undang-undang kesehatan ya, karena kita akan cek juga kandungannya di dalam obat yang sudah jadi, ada beberapa yang kita sita. Kalau memang ada kandungan narkotika, kita akan serahkan ke Sat Narkoba. Tetapi kalau pengakuan dia ini murni, nggak ada sama sekali kandungan narkotikanya. Jadi benar-benar obatnya cuma obat-obat biasa, obat warung, dia cetak, dia jual satu butir antara Rp25.000 sampai Rp30.000. Atas ulahnya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Febrian, PBTV, mengabarkan.